Hai teman-teman semuanya, sekarang saya lagi di Iceland, di salah satu pulau dekat dari Summer House, sekitar 20 menit dari sana. Nah, saya mau bagi tips tentang nge-vlog murah. Jadi buat teman-teman yang memulai nge-vlog itu nggak usah susah-susah, pakai handphone aja kayak saya. Hampir semua 99% foto dan video yang saya ambil untuk vlog saya itu dari handphone iPhone. Jadi enaknya itu begitu kita udah ngambil foto, ngambil video, kita tinggal masukkan ke aplikasi, diedit, terus dipost. Nggak pakai ribet. Kalau misalnya kita bawa kamera, kita harus bawa tripod, mindahin ke laptop, diedit, baru dipost, itu kan text time banget ya. Jadi cukup pakai handphone aja. Nah, aplikasi yang saya pakai itu adalah iShoot dan iMovie. Nanti saya share sedikit di video berikutnya. Jadi tipsnya gampang kan? Murah meriah, dan hasil videonya dan fotonya pun sangat bagus. Bisa teman-teman lihat sendiri di video-video yang saya post. Okay. Sampai ketemu lagi ya. Kita mau lanjut jalan-jalan dulu. Jadi ini pemukiman penduduk ya. Rumah-rumah mereka itu seperti ini. Jadi bagus banget. Jadi ini rumah orang Iceland zaman dulu. Jadi dibangun di bawah kayak bukit gitu atapnya. Tumbuh rumput-rumput. Ini karena saking dinginnya mereka harus bikin seperti ini ya, biar nggak kedinginan saat musim dingin. Rumah yang kita lihat ini adalah rumah yang sangat tua, tetap dilestarikan, dan itu dari tahun 1885. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di Iceland itu banyak banget rumah-rumah yang masih dilestarikan yang umurnya udah lebih dari puluhan tahun, bahkan ratusan.